Narendra Silan, no tipu-tipu club. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sahabat YouTube, sahabat Narendra, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki dan umur yang barokah. Amin, amin, rabbal alamin. Jumpa lagi dengan channel Berusukan Arek Jombang. Kali ini saya berada di Desa Gadungan. Ya Pak ya? Desa Gadungan, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Kecamatan Puncu. Maaf. Kecamatan Puncu ternyata, sobat. Mohon maaf. Karena saya bukan orang ini, gitu ya. Nah, ini saya diantar sama warga untuk melihat struktur candi ya yang ada di tepi sungai, sobat. Ini perjalanannya agak jauh karena kita berada di area perkebunan atau hutan ini ya. Perhutani ini, Pak. Oh, perhutani. Perhutani. Ini berarti hutan ya. Kita diantar sama warga dan saya ditemani landangan TV. Ini perjalanannya agak lumayan jauh ya. Saya tadi berusuk di hutan. Ini melewati barongan. Oh, ada longsor, Pak. Banjir. Oh, lahar. Oh, berarti ini sungai anu, Pak, lahar dari Bengklut, Pak ya? Oh, gitu ya. Ini kalau menurut Bapak itu peninggalan dari mana, Pak? Kira-kira lah, Pak. Enggak tahu, Pak ya. Yang tahu cuma hanya batu bata besar-besar doang ya. Ini ada terusnya ayam busi. Kali Berjambi. Oh, Kali Berjambi. Iya. Pak, ini saya masuk YouTube, Pak ya. Nah, ini. Untung saya ketemu warga. Ternyata di sini, sahabatnya. Masuk Dusun Kapasan, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu. Nah, lokasinya seperti ini. Jadi kalau kita cek terus ini ternyata banyak batu-batanya. Dibicarakan di area ini batu-batanya sengaja dinaikkan oleh Tuana Bang Pasir. Oh, di sini sobat ya. Ternyata ada di sini sobat. Nah, ini saya diantar sama warga tempat untuk melihat bapak sudah. Saya minta tolong untuk mengantarkan saya, sobat. Sungainya bening sekali, sobat ya. Ya, mungkin nanti biar pihak dinas atau pihak terkait bisa mengecek di lokasi, gitu, sobat. Wah, ya Allah, ternyata ini, sobat. Oh. Ternyata tempatnya seperti ini. Ini entah. Oh, ternyata sampai ke atas, Pak ya. Oh, sampai ke atas ternyata sobat. Kita temukan ya. Juga, guys. Dekat ya. Dari Bapak Suprianto. Nah, ini fondasi yang sangat luar biasa. Nah, ini, guys. Bisa kita lihat struktur batu bata kuno yang kemungkinan ini adalah candi.
sangat terlihat jelas. Di atas tebing sungai Sumber Jambe, Pak. Sumber Jambe. Ternyata terkulang sampai ke sini. Ini. Ya? Itu. Muai Trekono, Pak. Iya. Oh, di atas. Berarti ini bangunan cukup besar, guys. Jangan-jangan ini adalah. Apakah ini candi dulunya atau apa, kita nggak tahu. Apa benteng gitu? Apakah benteng? Apakah talut, kita juga kurang tahu ya, guys. Kalau talut kayak anu ya, kok tinggi gitu ya. Tapi terlihat dari sudut-sudutnya ini seperti candi, guys. Itu terimpit oleh akar, gitu sobat. Sangat jelas. Struktur batu itu masih sangat. Pak, ini selain di sini gimana lagi, Pak? Tidak ada. Hanya ini siapa ya? Iya. Oh. Saya tidak tahu lainnya. Ini ditemukan kapan, Pak? Sudah lama. Sudah lama, Pak ya? Cuma enggak terus terus. Anu, katut banjir kalau oh, gitu. Dulu katut banjir. Ya. Berarti awalnya ini anu menonjol ke sini gitu, Pak? Iya. Oh, terus menonjol. Terbawa katut longsor-longsor sama banjir itu, Pak. Apakah ini talut? Apakah ini dulunya apa ya ini ya? Candi kali ya? Kok candi ya? Era-era kuno kan juga candi. Candi era kuno. Jadi posisi dari saya nggak bisa naik ke atas karena ini di tepi sungai. Sebelah sini kan kelihatan ukiran kan? Sebelah sini kelihatan ukiran. Bagus gel dan bagus. Jadi sobat ini sobat ya, batu-batanya ada di sini. Jadi dulu ini menonjol ke sini guys. Belum menonjol. Longsor dan terbawa banjir akhirnya batunya menonjol ke sini. Ini juga batu-batu ini dicakar itu, bukan ya? Ini anu takut lahar ini tuh. Lahar kelut. Coba ya sobat diamati. Ini apakah candi? Apakah gitu ya? Jadi tadi itu bukan itu nyasar ya. Ini ya, kalau kita pakai tangga bisa naik ke atas, cuma ini nggak bisa naik tangga karena di tengah hutan, di tengah hutan, tengah kali bisa. Kita dikutu lagi lihat. Oke. Oke sahabat ya, sekian dulu dari Narendra Sila, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Salam sejahtera untuk kita semua.